Jadi stop menghujat, stop sok tahu. Kami yang lebih tahu. Tolong ya, di live aku nggak ada pertanyaan tanggapan-tanggapan tentang Lesti dan Bilar, tanggapan tentang Lesti dan Bilar. Tulisan kebak kaya ngono, kono golek ana tanggapan dhewe. Tiap hari tekon tanggapan-tanggapan sampean enggak duwe kerjaan kok. Itu Lesti, nanti kita berkabar semuanya ya. Gitu. Enggak, Bunda juga udah unfollow, udah enggak simpatik lagi. Jadi udah balik lagi aja ke Lesti Lovers. Kan dari dulu emang Lesti Lovers. Gitu. Jadi tidak ada guyonan kalau menurut Bunda sih tabokan dalam arti bermanjat, atau tabokan iki opo sih gitu enggak apa-apa gitu. Tapi kalau tabokannya itu sampai mau membunuh ya harus dilaporkan gitu. Menurut saya, jadi kalaupun Bunda kemarin itu ada omongan yang kalian tidak paham ya. Yang paham buat orang yang paham aja, tapi kalau kalian enggak paham ya Bunda minta maaf ya. Kalau memang Bunda ada salah gitu. Tapi yang jelas kalau seandainya Dedek Lesti tiba-tiba mau diajakin damai, ya bolah, gak ngerti aku gitu. Cuman jujur aja Bunda sih orang setuju, mohon maaf ya gitu. Kalau lihat apa ya, lihat kondisinya Dedek kayak gitu, mesake kan sekarang ini kan baru pernikahan, baru seumur jagung, tiba-tiba main tabok-tabokan kayak gitu yo. Ya namanya juga kalau orang udah main tangan, udah mukulnya sampai memar kayak gitu kan berarti udah enggak cinta toh ya. Mas Adam itu dari menikah sampai hari ini aja aku belum pernah dicubit toh. Paling ngebokongku bolak-balik ditabok nganti loro. Kadang-kadang habis ditabokin udah ditarik ning kasur ya piye lo. Ngono lo maksudnya. Ya kalau tabok-tabokan kayak yang dialami anak wedok ya enggak mungkin lah ya gitu. Tapi mudah-mudahan Lesti bisa memilih dan memilah lah gitu. Ora popo sekarang nggak dapat yang terbaik, tapi siapa tahu nanti kedepannya kalau seandainya ada jodoh lagi dia dapat yang lebih wow dari yang ini gitu, terus dapat yang lebih kaya lagi, seni song enak no Lesti, terus Lesti ini iso maksudnya kerja dinikmati duitnya, tapi oleh suntikan dana tekosin bujune ngono kuwi pengennya Bunda. Tapi ya mungkin feeling ya, kalau Bunda kan senang sama orang itu nggak peres, maksudnya dari hati gitu. Makanya nek sayang sama orang itu harus dari hati. Jadi enggak peres, mungkin udah feeling ya dari sebelum menikah itu ya, namanya juga lagi jatuh cinta mungkin, tapi Bunda enggak berani mau ngomong apa-apa. Paling juga ngasih pejangan aja dulu gitu. Jadi kalau mau ngomong si A si B si C, takutnya Bunda terlalu campur ke dalam. Enggak berani. Mungkin feeling kali ya sebagai orang tua. Tapi kita doakan yang terbaik lah ya. Aku ya sumpah kadang-kadang mikirnya masa oke. Si Dedek ini jujur aja kalau sama Bunda itu orangnya tertutup, gak mau terbuka. Mungkin kalau sama salah satu dari orang-orang kita terdekat, misalkan sama Abi, Ramzi, atau sama A Irfan gitu, mungkin ya sering ngobrol gitu, mungkin lebih terbuka. Kalau sama Bunda itu soalnya Bunda yang lebih cerewet sih gitu. Ya apa, kowe wis suke saiki nabung gitu. Ya opo anakmu sopo, kasih ini anaknya biar ini biar itu gitu. Terus kadang-kadang Bilar gimana sama kamu gitu. Bunda-bunda itu suka gitu, tapi dedeknya itu iya Bun, baik Bun, anak santun banget kalau ngomong itu gitu, enggak banyak bacot anaknya itu. Jadi harap maklum ya. Gitu. Orang banyak omong si Lesti itu, tapi anaknya itu ceria. Kalau ngomong itu kalau bercanda ya. Enggak tahu di panggung, enggak tahu di belakang. Ngomongnya kan cempreng banget ya, kayak anak kecil gitu. Gitu. Tapi kalau ngomong setelah rumah tangga ini, dia ngomong masalah di dalamnya tuh bagus. Bener-bener menutupin gitu. Tapi mungkin kemarin tuh udah lost doll kali ya. Mungkin karena capek ya. Minta tisu basah dong. Gitu. Ya, kita doakan sama-sama ya. Ini banyak respon. Iya, jadi harap maklum. Kalau Bunda ini ya, Bunda sekali lagi minta maaf kalau ada salah ngomong. Gitu. Sayang, bukan masalah pemaaf atau enggak. Kalau ada apa-apa dari awal, kayak perceraian aku nih, kalau aku mau niat penjarain si Bu Dianto itu bisa. Tapi aku selalu konsultasi sama Bang Sandi. Mbak Neng, kalau pada akhirnya nanti akan dicabut laporannya, jangan. Karena ini sudah pidana. Begitu.
jadi pidana, dan yang pasti akan masuk penjara, dan itu bukan main-main, gak setahun, dua tahun, tiga tahun, apalagi sampai KDRT. Aku bukan tipe orang yang ngelapor terus cabut. Beda, ini bukan pencemaran nama baik, soalnya gebuk-gebukan ya, gebuk-gebukan dan penipuan. Jadi aku yakin banget Bang Sandi pasti kecewa banget, yakin banget, yakin banget. Tapi apa boleh buat gitu. Jadi ini biar kalian tahu. Jadi kita tuh jangan pernah bermain dengan hukum, ya. Aku kasihan banget sama ayahnya Dede, kasihan banget. Aku seperti melihat papaku sendiri gitu. Aduh ya Allah, gitu. Gimana ya perasaan seorang ayah gitu? Gak ada seorang ayah itu pengen anaknya gak bahagia. Ayah itu pasti pengennya anaknya bahagia. Aku ingat sama papi aku. Cuman balik lagi, yang namanya orang tua itu pasti tidak akan bisa berkutik kalau misalkan orang tuanya itu udah bilang, kalau anaknya itu bilang aku cinta sama dia, gitu. Aku cinta sama dia. Jadi orang tua bisa buat apa? Saking sayangnya sama anak. Tapi ya sudah lah ya, itu mungkin sudah menjadi kebijaksanaan dari Dede sendiri sama orang yang dia cintai gitu. Dan hidup itu kan harus memilih, dan pilihan dia seperti itu.